56 udah belum? Sekaligus, Pak. Sekaligus penuh aja. Entah berapa lama lagi itu. Kurang lebih 30 menit. Nomor berapa di? Nomor berapa di belakang? Di belakang bentar ya, Pak. Nomor berapa, Ton? 49, Pak. Mantap kan? Selangat. Oke, teman-teman, tadi kita udah nonton dari awal sampai akhir dan sekarang waktunya review
Nah ini aku pesen satu kotak, isinya dua, harganya 25.000. Itu ada cheese dan brulee sebelah kanan ya. Katanya ada 4 favorit di sini, ada coklat, tiramisu, cheese dan brulee. Ada juga menu yang lainnya. Ini yang ini aku kali ini nyobain 2 ya. Itu emang benar-benar kelihatan teksturnya lembut banget dan puffy ya. Gitu. Jadi rasanya emang lumer banget di mulut. Terus agak ada asin-asinnya karena untuk cheese ya. Dan untuk brulee-nya itu agak-agak ada manis dan asinnya, tapi overall enak, kedua-duanya enak. Ini memang benar-benar kamu harus cobain, lembut banget, selain murah, enak, terjangkau, dan ini tuh recommended guys. Kamu boleh datang di awal karena dia buka dari jam 4 sampai jam 10 malam. Kalau nggak mau ngantri, boleh dititipin dulu, kamu jalan-jalan dulu, it's okay, nggak masalah. Nanti datang udah langsung jadi cake-nya. Dan ini boleh dicobain varian-varian lainnya karena memang kayaknya recommended semuanya guys. Oke, mungkin sekian, itu aja review dari aku kali ini. Sampai ketemu di menu-menu makanan selanjutnya. See you the next video guys. Bye-bye. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.